Inilah petani mentimun zaman dulu. Masih seperti apa adanya. Buat bedengan dan tanam langsung di tanah tanpa mulsa. Di daratan tinggi tidak memiliki irigasi menyebabkan petani kesulitan dalam perawatan timun. Petani harus mengangkut air untuk menyiram tanaman dalam satu hari dua kali pada pagi dan sore hari. Petani harus bekerja ekstra supaya kebutuhan air untuk tanaman timun terus terjaga. Agar tidak terjadi kekeringan pada bedengan. Apalagi pada musim kemarau timun lebih banyak membutuhkan air. Terus bekerja dan pantang menyerah dalam mengadu nasib. Inilah cara zaman dulu meraih rezeki yang halal lagi berkah. Bantu kami dalam mengembangkan channel ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.